Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore ini saya akan menjelaskan aliran air tanah dengan contoh taman, ya, sebuah taman di sini yang berkontur. Saya akan coba jelaskan aliran air tanah dengan cara yang mudah-mudahan mudah dimengerti. Saya akan balik kameranya. Baik, jadi kurang lebih seperti itu penjelasan saya. Jadi daerah yang tinggi, daerah yang rendah, muka air tanah memiliki elevasi yang relatif flat atau dia miring sedikit, ya, dari arah dia mengalir, tempat asal dia mengalir dari arah tinggi ke yang rendah. Kemudian seandainya ada permukaan tanah atau permukaan morfologi yang memotong muka air itu, maka di tempat perpotongan itu akan muncul mata air. Dan seandainya daerah itu memanjang, maka akan muncul zona-zona, titik-titik deretan mata air, ya. Seandainya mata air itu muncul sepanjang tahun, maka di bagian bawah itu akan air itu akan mengisi alur-alur lembah yang ada di bawahnya dan kemudian membentuk. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Mudah-mudahan mudah dimengerti. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seandainya kita lihat, ya, ini. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada punggungan, begitu, seolah-olah ada punggungan turun ke sini. Dan ketinggiannya mungkin sekitar 80 cm, ya, dari dasar, dari bawah situ ke arah tinggi sini. Nah, seandainya di sini ada sumur, ya, saya umpamakan di sini ada sumur. Oke. Ya, di titik ini ada sumur dan sumur ini menembus kedalaman 40 cm, ya. Dan kalau 40 cm itu saya tarik di sebelah sini, maka muncul dari sini 40 cm, ya. Nah, aliran air tanah karena di bagian sana lebih tinggi, ya, ceritanya demikian, ya, bagian sana lebih tinggi, air mengalir ke arah yang lebih rendah ke sini melewati sumur ini. Kemudian pada kedalaman 40 cm di sini ada muka air tanah, ya, yang diambil oleh rumah yang ada di sini, si pemilik sumur tadi. Nah, sekarang seandainya di sini muka air tanah itu terpotong oleh topografi, maka di titik ini mestinya akan muncul mata air. Ya, kenapa? Sangat sederhana, karena topografi ini memotong muka air tanah yang seperti kertas begitu. Seandainya kita punya kertas dan kita sisipkan ke arah sana, maka bidang itulah muka air tanah, ya. Begitu si muka air tanah terpotong oleh topografi, maka di sini akan ada mata air, ya. Nah, seandainya aquifer ini menerus ke arah kiri dan kanan dan seluruh aquifer ini memang jenuh air, ya. Mungkin bisa dilihat di bagian atas itu ada banyak sumur, ada banyak rumah begitu, ya. Kita ceritakan demikian, maka di bagian sini akan ada banyak deretan mata air. Dan kalau mata air itu muncul terus sepanjang tahun, maka di bagian bawah sini, bagian lembah sini, akan terisi oleh air dan membentuk sungai. Jadi kurang lebih seperti itu ininya ceritanya.